Ada kesempatan. Kiri bola dikuasai oleh Ajak Kriak mencari kawan. Hoki Caraka hampir saja. Oh, ditekan kiri Bayangkara Helvis. Oh, ada kesempatan kali ini. Belum berakhir. Oh, ada percobaan kedua dan kali ini tidak disia-siakan. Oh, kesempatan didapatkan Bayangkara FC. Raja Nainggolan. Oh, ada kesempatan kali ini bagi Bayangkara FC. Oh, tidak offside. Helvis kali ini berada dalam kotak. Ada kesempatan yang tidak disia-siakan. Serangan coba dipancarkan oleh Bayangkara FC. Dendi, ada kesempatan kali ini. Oh, Junior berandau. Kerja. Coba ke sisi kanan Ajak Ria kali ini. Helvis Kamsoba dalam kotak. Masih Helvis. Berikan bola kepada Hoki Caraka. Masih Helvis Kamsoba. Berikan bola kepada Hoki Caraka. Menghadapi Marcelo Herrera. Masih Hoki Caraka. Dan ada Raja Nainggolan. Coba berikan umpan cukup baik, kerjasama dibangun, tetapi Anthony Pintus kembali menunjukkan kesiapan mencari rekan-rekannya. Ada Raja Nainggolan sendirian, kirimkan umpan kembali dan ada kesempatan. Helvis Kamsoba masuk ke dalam kotak, masih Helvis Kamsoba, ada peluang dari Helvis dan Ajak Ria kali ini, Ajak Ria! Sales ataupun Matias Meyer, Sales lepaskan bola, bisa ditinju dengan cukup baik. Dikenal. Dan kini Abdul kirimkan umpan coba kepada Ajak Riak dan ada David Maulana. Kita lihat ada David Maulana untuk menggagalkan kesempatan penalti dari PSS. Ricky Cawor versus Akil Safiq. Ricky Cawor! Masih Ajak Riak berikan bola kepada Ricky Cawor menghadapi Putu Gede. Ricky Ricardo Cawor membentuk jarak yang cukup ideal. Matias Meyer akan lakukan kembali Anthony Pintus. Belum berakhir gelombang serangan dan kini ada kesempatan kembali Anderson Sales dan Anthony Pintus. David Maulana kirimkan umpan, ada kesempatan kali ini dalam kotak dan lagi-lagi Anthony Pintus. Oh, belum berakhir. Raja Nainggolan, ada lagi kesempatan berikutnya.